Halo, kembali lagi di channel Yosbay. Kali ini kita lagi ada di Orica Coffee. Kita numpang tempatnya buat nge-review Vespa VNB. Sekarang kita langsung aja review bersama dengan bos Vespa Project nih. Halo, kembali lagi bersama di channel Yosbay. Nah, kali ini kita mau review terkait Vespa VNB 6, yaitu tahun 66 dikeluarinnya. Nah, warnanya ini cukup agak lumayan jarang, dan warna merah hanya dikeluarkan di tahun 66. Nah, kita bisa lihat seri warna ini biasanya tuh keluar untuk Vespa PNB dan Super 66. Kita ceritain dulu terkait sejarahnya Vespa ini. Kita dapat waktu itu dari pemiliknya dari Bandung, Vespa ini. Untuk catnya juga masih original, part-partnya juga masih bawaan. Beberapa aksesoris kayak bumpernya ini pakai kain cobing. Nah, bisa dilihat seperti ini, emang warnanya agak natural banget. Tapi ada beberapa emang awalnya kita dapetin dari pemiliknya, ada beberapa sepetan dan ada lasan kita perbaikin lagi. Untuk sepetannya kita hilangin biar dia natural apa adanya. Nah, cekidot, kita bisa lihat dari lampu dulu. Nah, lampu di sini menggunakan lampu SIM dengan ringnya, dia juga SIM bulat sama seperti VBB seri ini. Untuk speedometernya ini kita bisa lihat di sini, speedometer VNB itu untuk VNB 6 dan VNB cepuk dia kotak, berbeda dengan VBB. VBB itu oval. Nah, seri VNB 6 ini serinya VNB terakhir. Dia speedometernya seperti ini, dan ini masih fungsi. Handle-nya dia pakai handle lancip seperti tahun tua dasar, dan ini gripnya juga masih bawaannya, semua baut-bautnya masih bawaannya. Terus untuk emblem, nah ini emblemnya hampir sama kayak VBB tahun 65 dan 64. Dia menggunakan emblem aluminium seperti ini. Ini juga masih ori. Terus untuk emblem di dada ini juga masih bawaannya. Tahun 66 agak warnanya kehitaman seperti ini. Terus untuk klaksonnya, ini pakai klakson IGM Baceli. Bisa dilihat seperti ini, emang kondisinya emang apa adanya seperti ini. Terus untuk jenggernya hampir sama kayak Super, tapi bedanya kekukannya dia dan ukurannya ini berbeda. Untuk bannya ini tahun tua itu agak uniknya berbeda dengan tahunnya Super untuk ban-ban ring 8. Jadi tromol dan velgnya dia seperti ini. Tromolnya dia emang agak unik, seperti punyanya VBB, PNB, VBA hampir sama. Terus untuk saklarnya menggunakan saklar gantung. Nah, saklar gantung itu seperti apa? Nah, ini untuk lampunya, ini dia di jarak jauh. Hidupin lampunya ada di bawah untuk saklar gantung. Terus lanjut ke bagian jok belakangnya. Ini hampir sama kayak Super 66, berbeda dengan VBB. VBB itu biasanya dia ada polanya, kalau ini dia tatakan langsung full seperti tahun 66. Nah, untuk yang unik VNB ini ada di lampu belakang. Nah, lampu belakang ini trapesium. Ini SIM, masih bawaannya juga, termasuk masih cangkang-cangkangnya juga masih bawaan. Untuk seri PNB ini hampir sama kayak VBB, dia kunciannya, dia pakai kuncian seperti ini kayak wayang. Nah ini untuk dalamnya. Nah untuk seri tahun tua biasanya lisnya warna putih, tapi ini putihnya udah gantian, yang masih bawaannya yang sebelah kanan. Tapi emang tahun tua itu bawaannya menggunakan warna putih. Dan untuk VNB ini juga tepongnya untuk listnya, dia punya list aluminium seperti ini. Yang membedakan antara VBB dan VNB, listnya itu kalau dia tekukannya nggak terlalu nekuk, jadi dan dia agak lebih pendek seperti ini. Ini punyanya VNB. Nah, pengen tahu seperti apa detailnya untuk PNB ini, kita bisa lihat dari nomor rangkanya juga. Nomor rangkanya ada di sebelah kiri sini. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada PNB depannya. Nah ini untuk seri mesinnya PNB seperti ini. Emang mesinnya juga kita belum beberapa yang partnya udah gantian, seperti kabel-kabel perseneleng, bak perseneleng ini udah kita ganti. Terus koil udah bukan bawaannya juga. Jadi emang ini kondisinya seperti ini. Tapi emang untuk barangnya juga udah agak susah ditemukan, ada beberapa sih unit. Nah, untuk motor ini knalpotnya udah bukan oriannya lagi, kita menggunakan knalpot GPM. Jadi emang seharusnya dia menggunakan knalpot IGM. Dan lehernya itu untuk tahun tua tuh lehernya leher pendek, berbeda dengan punyanya sprint. Kalau teman-teman pengen lihat bunyinya seperti apa, emang agak cempreng karena knalpotnya menggunakan GPF. Sekian dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya pecinta Vespa. Tetap kita menjaga solidaritas, ikuti kata pemerintah terkait pandemi ini, semoga cepat berlalu, Indonesia cepat pulih dan kita bisa bervespa lagi. Gas!